don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar analisis akhir daripada Rafizi Ramli. Adakah PHBN mampu menawan Sungai Bakap daripada PAS? Sebelum tu saya baca di sedikit dekat Malaysia Kini ni, peluang PHBN masih 50-50 di Sungai Bakap. Menurut Ilham Center, kedua-dua parti mempunyai peluang seimbang untuk memenangi pilihan raya kecil kali ini. Okey, mari kita dengar analisis daripada Rafizi Ramli. Dia akan kita komen macam biasa. So boleh menang ke tidak ni? Tanya korang, memanglah boleh menang. Yalah, kita mengundi sekarang. Saya ingat saya menguruskan pilihan raya untuk keadilan ini daripada 2010 lah. Dan banyak pilihan raya dah. Pilihan raya negeri di Sarawak, kemudian pilihan raya umum, pilihan raya kecil, segala jenis pilihan raya lah. Dia kebelakangan inilah, terutamanya 2-3 tahun kebelakangan ini, dia lebih sukar untuk kita meramalkan keputusan pilihan raya. Salah satu sebabnya ialah kebelakangan ini, 2-3 tahun kebelakangan ini, isu emosi ini dia mengatasi segala-galanya. Kempen pilihan raya, dia sangat berkitar mengenai soal emosi. Emosi ni, kata orang Melayu dulu-dulu dah lama dah, ikut rasa binasa, ikut hati mati. Ya. Jadi memang soal emosi sukar untuk diramalkan. Tapi pengalaman saya juga ialah cara kaji selidik yang dilakukan secara saintifik setakat ini memberi keputusan yang agak tepat lah, daripada PRU 2018 kepada PRU 2022 kepada PRN. Data-data itu selalunya tidak lagi jauh daripada yang telah kita sampelkan daripada pengundi-pengundi. Dia jangan jadi macam yang Cikgu Johari nak kena jawab. Cikgu Johari nak kena jawab sebabnya serangan sekarang, modal dia yang berkaitan setempat lawan kita ni hanya ada satu saja. Dia kata Cikgu Johari sombong. Oh, pula dah. Saya pun, sudah. Kenapa calon kita sombong ni? Semaklah, tanya semua semak. Mana asal dia yang disombong? Kok dia terkajang orang tua ke? Dia pergi tak nak bersalam dengan orang ke? Ataupun pernah juga berlaku, saya ingat pilihan raya kecil Hulu Selangor 2010. Satu isu yang kita nak kena tangani ialah cara calon bersalam. Sebab dia salam macam ni, mata kat sini, ha, macam ni kan. Jadi adalah, kalau ada tiba-tiba timbul isu calon sombong, memang kita tengok. Tengok punya tengok. Rupanya asalnya ada satu cerita je. Wartawan dia pergi tanya seorang dekat, ialah seorang kot-kot ni, besar kemungkinan yang dia tanya seorang tu walaun kot. So dia tak boleh nak jawab kot cerita komen dia pasal Cikgu Johari lawan Abang Bidin. Sebab Cikgu Johari kalau ikutnya dari segi kelebihannya tu memang melebihi lah. Pendidikannya melebihi, dia orang asal kat sini, peribadi dia, cara dia, seorang guru yang berlembut. Kalau saya komplain pasal Cikgu Johari, bukan soal dia sombong ke apa, kata Allah mak, dia ni berlembut sangat, letih aku, saya garang kan, mana ada cakap berlembut-lembut ni, ha? Dia berlembut, susah nak banding dengan Abang Bidin ni, saya tak katalah, cuma masalah dia, dia orang setempat juga. Cuma bila berlawan dengan seorang calon yang telah lama ada rekod perkhidmatan yang baik, pendidikan yang baik, budi pekerti, masjid pun dia penasihat. Jadi susahlah kita nak komen. Tiba-tiba komen yang keluar daripada yang dia interview, dia kata, Abang Bidin ni lagi ramah, Cikgu Johari ni sombong. Pop atas dasar yang seorang tu jadi berita.
Daripada yang berita tu, orang lain pula pergi beritahu Cikgu Johari sombong. Ha, jadi benda macam tu tak pasal-pasal. Akhirnya Cikgu Johari kena nak beritahu. Tak ada lah, sombong. Lagipun yang beritahu tu, entah walaun mana, entah kat sini jumpa kat mana kan. Jadi kalau macam itu memang, yalah, maklumat macam itu dia tidak melambangkan suasana sebenar. Tapi kalau berdasarkan kepada kaji selidik yang dibuat secara saintifik, makna dia apa dia? Maknanya kalau pengundi sekian-sekian untuk mendapat keputusan meramalkan berdasarkan keperluan statistik, jumlah pengundi berdaftar yang perlu ditemuramah, contohnya katakanlah 1,500. 1,500 itu pun tak boleh tanya orang ikut suka kita. Dia mesti memenuhi peraturan-peraturan statistik. Contohnya, budak yang umur 20 tahun lelaki, pandangan dia tak sama dengan budak umur 20 tahun perempuan. Yang lelaki kena tanya 20 tahun, yang perempuan kena tanya. Yang kalau 20 tahun, yang Cina pun kena tanya, yang India pun kena tanya, yang Melayu pun kena tanya. Tak cukup dengan itu. Yang duduk rumah batu pun kena tanya, yang duduk rumah kayu pun kena tanya. Ha, bila semua itu dibuat dengan baik, maksudnya setiap strata pengundi itu kita dapatkan pandangan dia, gunakan kaedah statistik, barulah kita boleh meramalkan berapa tahap sokongan yang akan berlaku. Setakat ini kalau kaedah statistik sebegitu, alhamdulillah dia tak lagi jauh. Nah. Dan pandangan saya lah, benda saya tak, saya malas nak ceritalah kan berapa itu, kita simpan kat kita lah. Tapi berbanding dengan pilihan raya negeri yang lepas, memang ada peningkatan yang lebih baik daripada kalangan pengundi-pengundi Melayu terutamanya. Dan bacaan saya ialah, ha, ini yang sebab saya nak, itu intro nak masuk ke ceramah malam inilah. Saya nak terang, sebenarnya pada pemahaman saya, dah berkampung, dah berkempen, tengok data, ketuk pintu ceramah, yang Melayu pun saya dah pergi, yang Cina pun saya dah pergi, yang India pun saya dah pergi. Untuk saya rumuskan sebenarnya apa yang berlaku lebih kurang 18-20 bulan yang lepas. Saya kata ada tanda-tanda peralihan pengundi yang lebih baik kepada calon kita itu. Dia bukanlah tiba-tiba orang PAS ni tiba-tiba dah tak jadi PAS dah. Yang PAS tu tetap PAS lah. Yang UMNO tetap UMNO. Yang keadilan tetap keadilan lah. Memang macam tu lah. Tetapi pilihan raya ni tak pernah ditentukan oleh penyokong parti. Kita yang pakai, ha, ni saya nak ucap terima kasih kepada jentera. Ha. Kerana sama ada saya perut boyot atau tidak, tiap-tiap malam bergantung kepada jentera yang bagi baju. Semalam jentera bagi baju ketat, nampak menjolok mata. Malam ini jentera bagi baju longgar, jadi tak teruk macam Amin tadi lah. Amin tadi kesian kat dia, korang bagi baju ketat dekat dia. Baik. Kita sedia maklum, parti masing-masing ni kita memang akan sokong parti kita lah. Dan dia memang menang kalah sesuatu parti itu, dia bergantung kepada pengundi atas pagar. Yang atas pagar ni yang susah kita nak baca. Dan selalunya memang mood dia bertukar-tukar daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya yang seterusnya. Ni Abang Rani Kulub ada? Ini anak ke apa ni? Anak? Oleh kerana malam ini ceramah kita ada kipidap kat sini ni, ha. Kipidap tu bahaya dek. Kipidap tu kipi ada di AP kat belakang tu. Jadi oleh kerana saya rasa pengalaman dan bacaan saya ialah banyak yang telah berlaku dalam 20 bulan yang lepas yang mengurangkan emosi kepada pengundi-pengundi atas pagar. Dan yang itu yang saya nak sentuh malam ini, bahawa politik kita dalam tempoh 20 bulan yang lepas ni terlalu banyak ditekankan emosi.
terutamanya politik orang Melayu. Dan kalau perkara ini berterusan, dia akan ada kesan kepada negara. Nanti adalah orang yang wala'un tengok dia kata, buka mulut je bohong. Ha. Dulu dia kata macam tu, tapi ni. Ini Abang Rani nak bagi ceramah ke apa ni? Tidak. Ha. Kalaulah saya boleh dapat sejemput rambut Abang Rani tu, tak payahlah saya pakai topi malam ni. Baik. Nanti dia ada yang wala'un akan cakap, ni apa ni, buka mulut je bohong. Cerita emosi pula sebagainya. Sebenarnya cerita pengalaman-pengalaman perubahan politik ni bukan unik di negara kita je. Negara lain, masyarakat lain pun telah melalui proses yang sama, Pak Cik. Hari ini, negara mana yang sedang melalui pilihan raya paling besar? Negara mana sekarang ni tengah mengundi ni? UK. Hari ini 4 Julai, United Kingdom sedang melalui pilihan raya umum yang akan menyaksikan peralihan undi dan peralihan kuasa dengan majoriti yang diramalkan paling besar dalam tempoh 200 tahun. Tak pernah berlaku begini. Parti yang memerintah, Parti Konservatif, dijangka akan kalah paling teruk dalam tempoh 200 tahun. Kali terakhir, sesuatu parti yang memerintah di UK diramalkan mendapat majoriti lebih 200 kerusi ialah kali terakhir ia berlaku tahun 1832. Perdana Menteri masa tu namanya Earl Grey. Yang korang duk minum teh Earl Grey tu tau. Yang itu Perdana Menteri Britain dulu tu. Earl Grey. Lord Earl Grey. Kali terakhir 200 tahun lepas baru ada satu parti yang menang sampai majoriti 200. Dan insyaAllah esok satu dunia meramalkan Parti Konservatif akan kalah paling besar dalam sejarah dan Parti Buruh akan ambil alih dengan majoriti melebihi 200 kursi. Ni apa hal pula cerita Sungai Bakap tiba-tiba mari cerita UK semuanya? Ha. Sebab ada ilmu dan pengajaran yang kita boleh ambil. Dan ini cukup bermakna terutamanya kepada pengundi-pengundi Melayu atas pagar yang memang dah sokong parti itu ikut suka kamu lah. Kalau kamu sokong parti lain, khianatlah namanya. Yang atas pagar ni saya nak beritahu. Kenapa selepas 200 tahun, UK diramalkan akan mengalami perubahan sokongan politik yang paling besar tak pernah berlaku? Kerana sejak lebih kurang 10 tahun yang lepas, UK bergolak gara-gara politik emosi. Dia ambil kitaran 10 tahun sebelum akhirnya pengundi-pengundi yang dulu beremosi kata, sebenarnya kita memang dah kena tipu dan rugi, maka kita kena hukum parti yang main emosi kita itu. Bukan saja tukar humban dia jauh-jauh. Tahun 2010, bila Parti Konservatif masa itu nak menang, kalau di negara kita ni kepada orang Melayu, apa isu paling emosi sekali yang mengatasi semuanya? Tunjuklah pendapatan telah naik, dia kata mohong, tipu. Tunjuklah pelabur datang, dia kata apa nama ni, semua ni spin. Tunjuklah apa-apa pun, emosi itu mengatasi segala-galanya. Setiap negara ada isu emosi dia. Kalau di UK, isu yang paling emosi untuk pengundi adalah kemasukan orang bukan mak saleh ke negara mereka. Dan kebanyakan itu adalah pendatang-pendatang yang diberi kerakyatan daripada negara-negara Islam. Sebab itu kita tengok sekarang di negara-negara barat, masyarakat yang beragama Islam makin besar. Kalau di Sweden diramalkan nanti dalam tempoh 10-20 tahun daripada sekarang, banyak kerusi akan ditentukan oleh pengundi Islam. Di UK isu ni memang daripada saya kerja kat UK pun lagi. Saya duduk 10 tahun kat UK. Dan dalam tempoh 10-15 tahun yang lepas, bukan saja ialah Mat Saleh,
Orang England ni, Britain ni, dia tengok orang pendatang yang Islam kebanyakannya makin ramai. Orang Arab pun ramai, Pakistan pun ramai, orang Iraq pun ramai. Melayu kita pun nak pergi duduk kat UK juga. Jadi dia tengok, eh, ramainya diorang ni kerana dasar kerajaan sebelum itu membenarkan imigrasi. Dan salah satu sebabnya ialah kerana mereka adalah sebahagian daripada kesatuan Eropah. Bila dia menjadi sebahagian daripada kesatuan Eropah, undang-undang Eropah menetapkan bahawa mereka mesti menerima orang lain. Kemudian dia tengok pula, buat pertama kali contohnya, Menteri Besar Scotland. Dia pun ada Menteri Besar ya? Dia ada England, dia ada Wales, dia ada Scotland, dia ada Northern Ireland. Scotland dengan Wales sebagai wilayah, dia ada Menteri Besar dia sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Menteri Besar Scotland buat pertama kali orang Islam. Jadi bayangkanlah benda ni emosi bagi mereka. Jadi parti konservatif untuk dia ambil alih daripada parti buruh tu zaman 2010 dulu, masa tu menteri, Perdana Menteri dia David Cameron, antara isu yang dimainkan ialah isu emosi imigrasi orang asing. Orang asing ni dah ramai sangat ni. Fahamlah bila dia kata orang asing dah ramai sangat ni, makna tersiratnya juga ialah orang Islam pun makin ramai dalam masyarakat kita ni. Masjid mula ada, sana sini ada masjid. Lepas tu dia azan pula. Walaupun keseluruhan majoriti orang Britain ni dia terbuka. Lagipun dia empire dulu. Dalam empire dia memanglah ada orang Islam, ada orang India, ada orang Melayu, ramai. Tapi segelintir terus memainkan isu emosi ini sampai dia jadi isu besar pilihan raya. Bila dia menang tahun 2010, elemen yang nak main emosi ni terus tanya, ni macam mana ni? Macam mana orang asing kita semua ni? Akhirnya tahun 2016, dia terpaksa buat referendum. Referendum itu ada dua kumpulan. Satu yang kata kena kekal di dalam kesatuan Eropah supaya kita terus macam biasa. Satu lagi yang dijaguhi oleh parti konservatif yang akan kalah besar ini ialah atas dasar kita kena keluar daripada kesatuan Eropah. Sebab bila kita keluar daripada kesatuan Eropah, kita boleh kawal migrasi kita sendiri, kita boleh tentukan. Sebab itu kebelakangan ini kita tengok orang datang, dia tolak, dia nak hantar orang asing pergi ke Rwanda dan sebagainya. Baik. Jadi apa keputusannya? Saudara-saudari sedia maklum, isu emosi itu dimainkan, sebenarnya isu perkauman lah. Dia mainkan bertahun-tahun. 2016 dia menang referendum. Tak banyak dia menang referendum. Dia menang lebih kurang, saya ingat tak sampai 10% pun. Lebih kurang 7-8% daripada rakyat Britain mengundi untuk keluar daripada kesatuan Eropah. Itu yang diduk sebut Brexit, Brexit, Brexit tu. Asasnya ialah soal isu emosi, soal pendatang. Jadi orang suka lah Mat Saleh. Saya tak tanyalah kawan-kawan saya yang dulu. Yalah, tapi saya kebanyakan kawan-kawan saya yang saya kerja kat UK dulu tu semua kepala otak macam kami lah. Yang mengalu-ngalukan orang asing, yang belajar mengenai budaya kita, yang tak ada perkauman ni semua kan. Jadi bila Brexit, yang ialah yang geng-geng yang ni sukalah. Tapi satu persatu lepas itu, UK semakin menjunam sebagai sebuah negara. Ekonomi dia makin teruk menjunam. Baru dia sedar sebenarnya selama ini yang duk buat kerja ni sebenarnya ialah orang-orang yang kita nak halau ni lah. Tak ada dia orang, macam mana kita nak buat kerja? Kemudian bila dia buat macam itu, satu dunia melihatnya dan merasakan bahawa itu tindakan yang salah. Dan bila tindakan itu salah, pelabur-pelabur yang selama ini menjadikan kota London sebagai pusat kewangan dunia lari pergi ke Paris. Kerja hilang. Dia orang makin bergaduh, tak selesai ni. Tak habis lagi cerita emosi.
dan ekonomi makin menjunam. Dan sekarang ini kalau pakcik-makcik sebenarnya, kalaulah ada orang Sungai Bakak kaya, kot nak pergi melancong, kalau salah pergi melancong ke UK, salah bandar di UK, pakcik-makcik akan nampak, kata ni bandar maju, kata negara ni bagus, sampah banyak. Sebab dia dah jadi macam negara-negara ketiga, dia dah tak ada duit. Bila dia tak ada duit, ekonomi dia terkesan. Dulu dia kutip sampah. Saya bagi contoh bandar raya Birmingham lah besar. Bandar nombor 2 terbesar di UK. Dulu dia kutip sampah 2-3 hari sekali. Sekarang dia tak ada duit, dia kutip sampah sekali 2 minggu. Jadi bila kutip sampah sekali 2 minggu, memanglah daripada negara maju yang hebat sekarang ini jadi bandar-bandar sampah. Jadi dalam tempoh 4-5 tahun itu, barulah sebahagian besar, sedikit demi sedikit, rakyat yang dulu beremosi mula menyesal dan kata kami buat keputusan yang salah. Kalau ada referendum sekali lagi, kami sudah tentu memilih untuk kekal dalam kesatuan Eropah supaya semua cerita emosi kami yang kena tipu ni tak berlaku. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sebab itu tengok dalam tempoh 2015 sampai tempoh 2024, ada berapa orang Perdana Menteri daripada Parti Konservatif. Mula dengan David Cameron tahun 2016 kena tendang keluar oleh parti sendiri. Mari Theresa May. Theresa May pula kena tendang oleh parti sendiri. Masuk Boris Johnson. Boris Johnson pun kena tendang balik. Masuk Perdana Menteri paling pendek dalam sejarah, nama Liz Truss, 41 hari. Lepas 41 hari barulah dapat Rishi Sunak yang ada sekarang ini, yang tak sampai lebih kurang 2 tahun dan akan masuk sejarah sebagai Perdana Menteri paling teruk kena pukul dengan rakyat. Saya sebut semua ini kerana kita belajar dan menjadi matang dalam masyarakat kerana kita melihat kepada perkara yang telah berlaku di negara lain. Orang kata manusia atau masyarakat yang tidak belajar daripada kesilapan yang lalu daripada sejarah, mereka akan mengulangi kesilapan itu. Jadi kita dah nampak semua yang berlaku. Dia tak banyak beza sebenarnya dengan apa yang kita juga lalui dalam tempoh 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas. Memang mudah menjadi ahli politik untuk mendapat kuasa memainkan emosi. Saya kalau nak main emosi mudah lah. Saya jadi macam Hisham Jalil. Dia duk melalak sekarang ni. Oh, marilah berdebat dengan saya. Eh, kau ni siapa? Paling kurang kalau nak berdebat ke apa, biarlah jadi pemimpin parti dulu. Saya bila berdebat dengan ahli parlimen Baco, saya berdebatlah sebab dia dicalonkan oleh Perikatan Nasional. Dia ahli parlimen dan keputusan parti dia mencalonkan dia. Walaupun dia, kau nak kira junior daripada jawatan daripada saya tak ada masalah. Ni masalah ni Hisham Jalil, ni hantu raya tidak berparti. Dia tak ada apa-apa. Cuma sekarang ni PAS ambil kesempatan lah. Oleh kerana PAS juga tahu bahawa sebenarnya sokongan kepada PAS itu sudah tepu. Dia dah dapat yang itulah, dia tak boleh lebih daripada orang dia dah. Sekarang ini dia cuba mengadu domba anggota-anggota UMNO supaya mengundi dia. Jadi cara dia macam mana? Kalau nak letak dia saja susah. Jadi dia ambil lah bekas-bekas UMNO ni. Dia ambil Anwar Musa, dia ambil Nuh Omar, dia ambil Hisham Jalil. Hisham Jalil kot sekarang ni tengah cari tempat untuk bertanding lah kot. Jadi akhirnya, kalau saya nak ambil jalan mudah, jadi macam Hisham Jalil tu lah. Asalkan aku dapat satu kursi dan cukuplah aku boleh jadi ahli parlimen sebelum aku mati. Lepas tu mainlah cerita, walaupun tipu, bohong, apa main cerita. Asalkan kita bakar emosi orang Melayu yang majoriti ni supaya
benci orang Cina, benci orang India, benci semuanya asalkan aku dapat jawatan. Boleh sekali-sekali, tak susah. Tapi kita dah tahu juga bahawa mana-mana masyarakat yang kalau keputusan politik itu untuk jangka masa pendek dipengaruhi oleh emosi yang membuat-buat, tak lama lepas itu mereka akan, pengundi sendiri akan merasa bahawa sebenarnya ni yang kita duk marah-marah, duk benci, duk ludah tiap-tiap hari ni, tu yang saya kesian ni. Ni tengah menonton ni banyak ni. Ni yang korang duk maki hamun. Kau ingat korang maki hamun ni kerajaan jatuh ke? Bukankah lebih baik kau pergi mengaji Quran ke apa? Setakat kerana benci, kerana dulu parti aku patut jadi kerajaan persekutuan, tapi sebab tak cukup jumlah, sampai sekarang tak jadi kerajaan. Jadi tiap-tiap hari kena maki hamun, emosi ni tak? Kerja dia pergi media sosial maki hamun. Kami ni tak luak pun. Tak ada beza pun. Dan kita tak ambil pot pun sebab kita banyak kerja lain. Tapi kamu kalau hidup orang kita tiap-tiap hari dengan kebencian, ada masalah kita. Sebab itu saya kata, ahli politik kalau kerja dia memainkan emosi macam itu, ada had dia. Jauh mana dia pergi-pergi. Sama yang berlaku seperti parti konservatif yang akan kalah besar, parti-parti lain yang main emosi macam itu pun, dia akan sampai satu masa yang mana pengundi atas pagar mula tanya, sebenarnya kita masuk mengundi ni untuk apa? Untuk marah-marah ke? Apa kita boleh dapat? Dan saya ingat itulah yang sekarang ini ada bibit-bibit sedang berlaku di Sungai Bakar. Sebab masuk tahun 2022, pilihan raya umum, ayatnya ialah tolak DAP, tolak Parti Liberal, tolak Anwar Ibrahim, bagilah undi kepada Parti Melayu kerana tak kisahlah kita boleh buat kerja ke tidak, selesai ke tidak, paling kurang kita Islam. Ayat tu. PRU 2022 ada kesan, ada kesan. Jadi dia menang. Tapi tak cukup jumlah untuk buat kajian. Sudah. Jadi dia panjangkan lagi permainan itu, masuk pula pilihan raya negeri yang lepas, ayat dia dia tukar sikit. Dia kata masih ada masa untuk kita jatuhkan kerajaan ini, bagilah undi kepada kami. Kalau kami menang besar di Pulau Pinang, di Selangor, di Kedah, maka Anwar Ibrahim akan berjaya dijatuhkan. Tak jatuh pun sekali-sekali. Sampai sekarang Anwar Ibrahim akan kekal jadi Perdana Menteri sampai habis penggal. Yang totok dia tu tetap ratik. Tapi yang atas pagar, yang bagi undi dalam PRU 2022, PRN, yang rasa aku pun makna juga tengok Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Kot-kot. Ada. Dia macam Siti Khadijah, dia nak makna sangat tudung. Kan? Ada orang yang macam itu. Jadi untuk satu pilihan raya 2022, pilihan raya negeri itu, ada pengundi-pengundi yang macam itu yang dia bagi. Tapi setiap hari pengundi atas pagar ni, dia bukan peduli sangat pun parti mana. Dia tahu hidup dia mesti berjalan dengan baik. Dan kalau duduk di Sungai Bakar, cerita dia cerita apa? Cerita lalat. Cerita lalat, cerita air, cerita jalan, cerita kerja. Tiap-tiap hari, akhirnya pengundi atas pagar akan tanya, sebenarnya kalau aku undi pembangkang ni, dia boleh buat apa sebenarnya ni? Masalah air, kena minta kerajaan persekutuan juga sebab dia mesti ada pelaburan kerajaan persekutuan untuk bawa air daripada selatan Perak naik ke utara. Jalan pun kena minta kerajaan persekutuan sebabnya masalah itu bermula daripada arus lalu lintas di Lebuh Raya Utara Selatan yang memang sesak. Tak selesaikan yang itu, dia melimpah sampai masuk ke dalam. Macam mana jalan pun selagi tak selesai dekat Lebuh Raya Utara Selatan, tak selesai kat dalam. Cerita-cerita yang lain. Cerita kalau dia kata diesel, harga barang naik. Orang pengundi atas pagar kata, Tuan Ibrahim, Tuan Man kata, Allah kesiannya sekarang tengok pakcik motor terhenti sebab harga minyak naik.
Pengundi atas pagar kata, motor saya pakai petrol, tak pakai diesel. Jadi saya tak terkesan. Barang-barang sekat ini inflasi masih lagi terkawal. Orang atas pagar tahu bahawa kerajaan telah menaikkan, mengalihkan subsidi elektrik itu daripada seawal Januari 2023. Dah dekat 2 tahun dah kita alihkan subsidi elektrik. Cuma kita alih ambil daripada syarikat-syarikat besar, dia kena bayar penuh. Tapi kita gunakan yang itu untuk kekalkan elektrik untuk rakyat terbiasa, kecuali yang kaya-kaya. Kalau kamu dah elektrik sampai 2,000 sebulan, kau bayarlah lebih sikit. Sebab kami perlukan wang itu supaya orang yang susah, yang bil elektrik dia 200, 300 ringgit ke bawah ni tak naik. Pengundi atas pagar tahu penyasaran subsidi ni dah berlaku sejak Januari 2023 lagi pun. Cuma kita mula dengan elektrik, sekarang kita buat dengan diesel. Dalam dia duk sembang kata harga barang naik, harga barang naik. Daripada Januari 2023 sampai sekarang, daripada kita mengambil alih kerajaan inflasi paling tinggi dalam tempoh 18 bulan, kerajaan sekarang di persekutuan telah berjaya menurunkan inflasi pada tahap yang paling rendah. Dalam keadaan penyasaran subsidi telah pun berlaku lebih daripada 18 bulan. Jadi pengundi atas pagar ni dia tak totok. Dia nampak. Jadi akhirnya daripada dia pusing, saya ingat saya jumpa. Saya kucing pun saya tanya. Cuma jawapan dia tu saya tak faham. Saya tengok saudara-saudari, pengundi atas pagar di Sungai Bakap mula bertanya soalan yang sama. Sebenarnya berapa kali kita nak mengundi ikut emosi? Sebab yang kita perlukan ialah kita perlukan seorang wakil rakyat yang buat kerja. Cikgu Johari ada kat sini, kita akan pantau dia. Cikgu, saya masa berkempen baik, kalau cikgu jadi wakil rakyat memang kena marah. Tambah kalau Sungai Bakap ni kita dah ada senarai semua yang orang beritahu, kena selesai, kena selesai, kena selesai. Tiap-tiap 3-4 bulan kita tanyalah dah selesai ke tidak. Kalau tak selesai lagi memang kena marah. Jadi pengundi Sungai Bakap yang atas pagar yang Melayu ni, dia waras sedara-sedari. Sebab itulah perubahan kerajaan berlaku dari satu masa ke satu masa. Dia bukan sebab pengundi totok. Kalau tak percaya, tanya Abang Rani Kulub. Dia kalau pengundi, kalau tidak dulu saya berceramah, tak adalah Abang Rani datang dengar. Lah ni dia datang dengar. Sebab kita ini ditentukan oleh pengundi atas pagar. Dan pengundi atas pagar adalah kumpulan pengundi yang paling besar dalam mana-mana pilihan raya. Ikut suka dia, dia nak tukar mana. Sebab itu dia kerajaan bertukar. Kerana pengundi atas pagar bertukar-tukar. Dan inilah yang saya rasa kita perlu mula di Sungai Bakap. Bahawa kita kena sampaikan kepada pengundi-pengundi atas pagar, terutamanya yang Melayu yang muda, bahawa emosi tidak pernah bawa makanan atas meja. Emosi tak selesaikan soal air. Emosi tak selesaikan soal infrastruktur. Emosi tak buka lebih banyak universiti untuk anak kita. Emosi hanya bagi kelebihan kepada ahli politik yang jadi wakil rakyat saja. Kita emosi, dia menang, dia dapat pencen. Yang ke bawah ni macam tu lah. Sebab itu saya kata, saya yakin sebenarnya perubahan itu bermula bibit ke bibit kerana Allah dah tetapkan manusia ni naluri dia macam mana. Dan telah berlaku berkali-kali di seluruh dunia. Negara yang buat keputusan besar akibat kena bakar emosi, dia tak lama, 5 tahun, 7 tahun lepas tu dia menyesal balik, dia pusing 180 darjah. Dia buang semua bila dia sedar bahawa sebenarnya emosi itu memerangkap dan menyusahkan. Tapi 7 tahun ni, kalau konservatif ni 9 tahun daripada
United Kingdom menjadi kuasa besar dunia, sekarang bandar-bandarnya sekarang dikenali sebagai bandar sampah. Yang itu yang saya tak nak berlaku kepada pengundi-pengundi di Sungai Bakar. Yang sokong PAS, silalah. Kalau saya jadi PAS pun saya sokong PAS. Sebab saya masuk parti itu atas kepercayaan saya kepada perjuangan sesuatu parti itu. Sebab itu kita masuk parti itu, kita pun sokong dia. Yang masuk PKR adalah sebabnya, yang UMNO adalah sebabnya. Tapi kita ni kumpulan minoriti dan tanggungjawab parti untuk meyakinkan yang atas pagar, kalau kami diberi amanah untuk jadi wakil rakyat, macam mana pendirian dan pendekatan kami ini akan bawa keselesaan dan menyelesaikan masalah kamu. Sebab tanggungjawab nombor satu adun Cikgu Johari adalah menyelesaikan masalah rakyat. Dia nak pergi kat mana lagi? Kalau dekat Sungai Bakar ni, dia nak pergi jumpa siapa lagi? Dia jumpa adun. Ha? Ada longkang pun dia jumpa adun, lalat ke semua, itu kerja adun lah. Tapi kalau jumpa adun, contohnya, pergi jumpa adun, adun kata, oh minta maaf lah, saya tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Sebab saya pembangkang, saya kerja membangkang je lah. Okey, saya baca detail sikit lagi kat masa kini ni. Jika PHBM berupaya membujuk pengundi etnik Cina untuk keluar mengundi, mereka berpotensi merampas DUN ini daripada PN. Andainya perbezaan peratusan keluar mengundi etnik Melayu dan Cina tidak melebihi 15%. Jika sebaliknya, PN akan mengangkat status quo sebagai pemenang kursi ini, kata firma kredit itu petang ini. Pada masa yang sama, Ilham Center juga memendapati kesan gelombang hijau yang banyak membantu PN memenangi kursi pada PRU dan PN lalu kini semakin reda. Kita mari terus menyokong kerja apa pada anda PMNO Ibrahim Al. Assalamualaikum.